لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. Ulama beza pendapat dalam isu ni, cara nak faham dan Allah ni di mana. Ada yang kata Allah wujud tidak bertempat. Dari sudut makna betul, memang Allah Ta'ala tak perlu tempat. Allah lebih besar daripada tempat. Tempat tu Allah Ta'ala yang cipta. Tapi ada dalil yang kata Allah di langit. Tapi bila orang mengisbatkan Allah di langit, bukan makna dia nak menempatkan Allah. Bukan nak kata Allah langit lagi besar daripada Allah, Allah memenuhi ruang langit tau. Bukan. Tapi dia sebut macam mana yang Quran sebut. Tuan tengok dalam surah Ghafir. Fir'aun suruh Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Betul? Ayat tu kan? Wahai Haman, benarkan tangga. Tangga nak pergi langit. Aku nak panjat langit. Aku nak tengok Tuhan Musa. Sebab Musa kata Tuhan dekat langit. Ini bukan akidah Fir'aun. Kalau akidah Fir'aun ni tak payah panjat tangga. Tak payah suruh ambil tangga sebab dia percaya dah. Ini sebab Musa kata Tuhan dekat langit. Yang sebut ni bukan saya yang sebut. Ni Imam Tabari dalam tafsir dia. Jadi kalau orang yang kata Allah kat langit jadi kafir, Imam Tabari kafir ke? Orang yang kata Allah di langit, dia bukan kata Allah Ta'ala bertempat. Dia tak kata. Tapi dia kata macam mana Tuhan kata. Serupa macam ahli sunnah, apa ni, Asyairah kata. Saya bukan memusuhi Asyairah. Saya tahu mazhab dalam negara ni yang dipakai yang rasmi Asyairah. Bahkan saya kata mereka adalah ahli sunnah. Cuma cara mereka faham lain dengan Hanabilah faham, Hanbali faham, Salafi faham. Method nak faham je. Saya tak ada masalah. Contoh Asyairah kata, kita boleh tengok Tuhan di hari kiamat. Saya belajar akidah sifat 20. Ada? Saya ada kot kan? Tuan-tuan mesti ada belajar sifat akidah 20. Sifat 20. Okey. Kalau kata Allah kat langit tu, bermakna kita telah menempat kat Allah. Tuan-tuan, Asyairah percaya kita akan tengok Tuhan. Masa Asyairah yang dipegang dalam negara ni, percaya kita akan tengok Tuhan di hari kiamat. Tuan-tuan, tengok ni, bila kata kita boleh tengok Tuhan, bukankah bila tengok tu makna Tuhan mesti berada di satu tempat baru kita boleh tengok? Mesti ada arah. Sedangkan Tuhan tak ada arah. Tuhan tidak bertempat. Tapi macam mana dia boleh percaya kita boleh tengok Tuhan dalam keadaan dia kata, ah, kita tengok Tuhan dengan cara dia lah. Kita tengok Tuhan tanpa tempat. Boleh pula. Sebab tadi bila kita kata Tuhan bila di langit tapi bukan bertempat, eh tak boleh macam tu, mana boleh, akal tak boleh faham. Tapi yang ni dia boleh faham lah. Bila kata tengok, kan Mu'tazilah dia tolak, dia guna akal, dia kata tak boleh. Mana boleh tengok Tuhan? Bila tu tengok mesti ada arah. Dan bila tengok mesti benda yang ditengok berada di satu tempat. Mesti jarak sesuai, mesti ada cahaya baru boleh tengok. Tapi dia kata, oh kita tengok cara Tuhan lah. Tengok Tuhan, cara Tuhan, lain lah. Tuhan tak mesti berada di satu tempat. Kerana Tuhan, Maha Suci Tuhan daripada mengambil sifat tempat. Yang tu boleh pula dia percaya. Macam tu lah Salafi faham. Macam tu lah orang Hanabilah faham. Orang mazhab Hanbali faham. Dia kata kami sebut macam mana Tuhan sebut. Tapi kami tak tahu macam mana. Nanti tanya Tuhan. Jadi kita belajar akidah tuan-tuan, kita bukan nak bergaduh. Kita belajar akidah, kita nak beriman. Ada orang dengan Asyairahnya, ada orang dengan Salafiyahnya. Masing-masing ahli sunnah. Kalau orang tanya kita, kita jawab pandangan yang kita rasa tepat. Tapi kita tak sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Hasya lillah mengambil sifat makhluk. Bukan Allah yang bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tak ada orang yang sebut Allah macam makhluk. Tak ada. Kalau ada dia kafir, tuan-tuan. Kalau ada dia kafir. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى